Rasulullah sudah meninggal. Nah. Nah. Tadi. Ayo. Kamera depan ke? Oh, ya, belakang. Saya masuk. Saya dah request ini, request ini. Oh, send request to join. Ah, send request to join. Okay, send request. Okay, eh. Send gambar macam pasangan minta tolong. Dapat tak? Tak dapat. Ataupun inilah saya ni, J. Ibrahim. Okay, okay. Assalamualaikum. Sekarang Datuk Siti Nurhaliza berada di Madinah Al Munawwarah. InsyaAllah kejap lagi Datuk. Assalamualaikum. Sebab mic dia tak handphone. Okay. Okay, assalamualaikum. Hai semua, follower saya. Ya, Tuan Haji J. Sebelah aja, okay? Okay, sebenarnya pagi ni kita punya program adalah masuk ke Raudah bagi jemaah Ikatan Ukhuwah J. Ibrahim Al-Islam. Kita masuk ke dalam Raudah sesi pagi. Okay, separuh daripada jemaah kita dah masuk ke dalam. Terima kasih, semoga dipermudahkan. Dan saya punya turn dalam pukul 9 nanti. Yang selepas pada masuk ke Raudah, kita akan buat ziarah. InsyaAllah mas pergi ke apa? Masjid Kubah, ya? Betul. Okey. Setakat ini, Alhamdulillah semua daripada semalam kita sampai sempat kita ada sesi bersama dengan jemaah-jemaah trip J. Ibrahim Al-Islam. Ya, dan hari ini kita mulakan dengan Raudah ziarah dan kembali kepada hostel dan menunaikan solat di masjid lah untuk jemaah-jemaah punya kata masing-masing ada impian, ada doa, ada yang nak duduk kat masjid saja. Yeah, so tadi Tok Tia ada baca doa apa nak mudahkan macam tadi Tok Tia ada baca apa doa tadi selawat apa? Rabbi yassir wala tu'assir la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ulang lagi sikit, Tokti. Sonok doa tu. Rasa ramai orang tahu. Apa saja kita nak buat dekat sini, dekat Tanah Haram ni, dekat Madinah, dekat Mekah, kita jangan lupa baca yang tu sebab apa. Di sini semua orang berpusu-pusu, semua berlomba-lomba nak nak buat ibadah dan nak, orang kata nak menyampaikan hajat masing-masing tu. Especially kalau masuk Raudah. Macam berjihad, berperang. Ya, tapi insyaAllah Allah pemudahkan bagi semua dan sesiapa saja mengikut kita punya niat. Dan juga sentiasalah bersangka baik, jangan bersangka tidak baik. Okey, Rabbi yassir wala tu'assir, yatamim bi khair, la hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Amin, Rabban alim. Kita pukul apa? 9? Pukul 9. Sekarang pukul apa? 8.40. Okey. Jadi kita berkumpul kat sana, eh. Jom kita berkumpul di tempat yang lebih padu. Depan nanti sejalan. Mabruk. Di belakang ni nampak banyak tempat hijau. Bagi yang belum tahu atau belum pernah datang, itulah masjid, tapak masjid yang asal. Masjid Nabawi. Di situ juga lah ada Taman Raudah. Adalah jemaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tidak ini. Ini adalah jemaah J. Ibrahim Al-Islam. Boleh tak lambai sikit dekat IG saya? Yang ini semua pukul 9 saya pergi masuk. Oh, dia ada masa-masa dah tu, kan? Still ada. Dia ada 8.30, pukul 9. Eh? Ada pagi, ada pukul 8.30 dan pukul 9. Nanti ada malam pula. Sekarang sistem bagus dah tu, eh? Alhamdulillah bila ada shoot ni dengan ada daripada pihak agensi tu kira lebih teratur sikit. Tapi dalam tu nanti memang dia orang berjihad. Dalam tu tak jihad, eh? Dalam tu tak jihad. Pengalaman Datuk Seri sebelum ni macam mana? Dalam berjihad dalam Raudah ni. Berjihad tak apa pun.
kita bersangka baik kepada Allah dan ambil kesempatan ni sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab salam kita punya salam kan. Dan sampaikan doa-doa apa yang kita inginkan, kita doa aje dekat Allah. Jangan gaduh-gaduh. Elakkan bergaduh. Jangan bergaduh. Kita ditolak. Ya. Macam mana pun. Jangan. Sabar. Masa tu kesabaran tak diuji lah. Kadang-kadang ada yang geram juga lah. Kena siku, kena langgar kepala, kan, kena langgar dan sebagainya. Tapi astagfirullahaladzim. Sabar. Sabar ya. Antara doa yang paling Datuk Seri baca kalau dalam rautah apa Datuk? Rahsia. Kita berdoa ni, kita berdoa apa yang kita nak. Kita jangan menghafal doa-doa yang bukan daripada hati kita. Saya doa apa yang betul-betul kita nak. Kan? Kita pulang pada masing-masing nak doa untuk anak, untuk keluarga, untuk perniagaan, kan? Untuk rezeki, untuk keimanan kita, untuk kesihatan, kan? So, bila kita keadaan sekarang ni, kesihatan paling penting. Kan? Macam kan? Kalau kita sakit tu banyak benda yang boleh menyukarkan banyak perkara. So kita doakan kita sihat. Kita doa pertama iman kita lah. Kita doakan iman kita, Allah pelihara. Tingkatkan lagi kekuatan keimanan kita. Ampuni kita. Biar kita bermula dan berakhir dengan Husnul Khatimah. Kan, akhiran tu penting. Kita baik macam mana pun, kita jahat macam mana pun, sedang Allah bagi pengakhiran yang Ustazah. Datuk Sri, kalau yang takut datang Mekah Madinah ni, apa tak boleh, nasihat? Jangan takut. Janganlah takut. Sebab ada yang takut. Tak boleh, Datuk Sri. Jadi apa nasihat Datuk Sri untuk mereka yang takut datang ke Mekah Madinah? Ataupun Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah sahaja tempat kita meminta dan memohon keampunan. Kita datang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang ikhlas, hati yang sungguh-sungguh. Kita tahu kita insan yang selalu berdosa. Selagi kita datang, kita mohon keampunan, insyaAllah Allah ampunkan. Janganlah rasa sangka yang tidak baik. Sebab kita ni apa yang kita fikirkan tu lah. Sebenarnya sangat penting dan niat kita. Tak apalah. Tak, nanti suara tu masuk nanti. Suara dia kuat kan? Dia mic dia kan? Jadi Datuk Seri, kalau mereka yang dah pernah datang, tanyalah kita punya jemaah pula. Yang dah pernah datang. Sebab mereka tahu Datuk Seri setiap tahun datang sini. Jadi apa yang menyebabkan Datuk Seri rindu datang selalu ke sini? Rindu sangat. Memang tak boleh bohong. Memang pun bila kita dah kali pertama pergi, kita akan automatik merindui Rasulullah, merindui Mekah, Kaabah. Dan memang pun dalam doa kita tinggalkan Madinah, kita tinggalkan Mekah, kita minta Allah jangan jadikan ini yang terakhir. So Allah panggil lagi kita jadi tetamu dia. Sebab itulah saya rasa kerinduan yang amat sangat dan Allah menerima saya sebagai tetamu, membuatkan saya seringlah datang. Sebab setiap kali datang, di pengalaman dia sangat berbeza. Kali ini datang berbeza. Datang dengan jemaah-jemaah Cik Ibrahim, saya seronok dapat kongsi banyak. Banyak pengalaman. Tanya jemaah. Kali berapa? Saya tanya. Assalamualaikum. Insya-Allah ini yang kali pertama, kedua, ketiga? Yang ketiga. Ya, macam mana? Daripada yang pertama, kedua, ketiga, apa perasaan? Perasaan yang mula-mula tu, mula sikit baru, yang kan? Baru. Banyak tak faham, yang kedua tak faham, yang kedua tak cuba lagi. Dengan anak sekali kan? Saya dulu. Siapa anak yang bawa? Anak saya dua orang lagi. Masa? Dua orang datuk. Ya, boleh juga datuk. Ibu bawa mak ada berapa kali? Ada dua kali. Komen sikit kalau Cik Ibrahim Al-Islam layan baik ke tak baik, beritahu. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Tuan Haji. Yes. Terima kasih banyak.
Jom tanya dengan siapa ni? Dengan jemaah ni macam mana pula? Doktor Noemi. Kan? Okay, empat jemaah daripada saya dah panggil family saya sendiri lah, Doktor Datuk Sri Doktor Zulkifli. Zulkarnai ataupun isterinya Datuk Doktor Noraini. So Doktor Zul dengan Kak Ani ni dah macam family dengan saya. So bila tahu Cik Ibrahim buat trip ni, mereka hantar staff yang terbaik. Masing-masing dapat kata menunaikan umrah. Untuk orang, first time kan? First time. Okay, first time ni best. Kita tanya pengalaman. Aku rasa first time. Ada kedua ni kan? Apa seronok tak datang Madinah ni? Sangat-sangat. Amat sangat. Kita kepada majikan kami yang sangat telah kami kasih ini kami beri buat kepada kami semua. Lihat dengan mata kami sendiri. InsyaAllah. Okay, bersempena dengan kita trip ikatan umrah 4 negara, kita tanya juga jemaah dari Brunei. Oh, ada jemaah Brunei? Jemaah Hajah. Jemaah Hajah. Brunei. Orang Brunei, apa khabar? Jom kita buat. Ni, kita buat sikit. Malu dia. Mari. Tak apa, maknya. Maknya boleh. Maknya, jom sekali. Jom maknya. Tak pergi. Bersama dengan Datuk Seri. Dan berapa? Dan ketiga juga, masya-Allah. Masya-Allah. Sebelum ni, tahun 2015. Apa yang membuatkan nak ikut Cik Zahir punya pelik ni? Malu lah. Saya pasti dah elok. Kain shower punya jenis. Kain shower yang saya tahu dari cus dari package. So, ada tengok dalam Instagram. Dia promo dengan Dato' Siti, jadi kita ambil lah terus. Ada pula Dato' Siti, eh? Nah, itu sebenarnya kan? Alhamdulillah. Semuanya lancar. Alhamdulillah, kita doa sama-sama untuk Bang Surah dah sekejap tadi. InsyaAllah, memudahkan. InsyaAllah. Okey. Dato' Siti cuba tanya dengan jemaah. Ni ada kursi roda ni. Dato' Siti tanya pula. Okey, Dato' Siti tanya. Mana? Dari mana? Saya dari Johor Bahru. Orang-orang Johor juga? Orang Johor Bahru. Datang dengan anak ya? Dekat dengan anak. Masuk sekali dan anak ya? Saya dah banyak kali tapi first time dengan Jay. Alhamdulillah. Tapi memang sekali-kali pergi mesti tak boleh lagi. InsyaAllah. Betul. Orang kata pergi umrah ni bukan sebab suka. Bukan suka-suka. Betul. Bukannya suka-suka tapi sebab nikmat dia. Betul. Apa yang dah pergi baru dia tahu macam mana nikmat, kerinduan, seronoknya dapat doa, kan? Dan rasa tenang. Betul. Tak fikir pun benda-benda masalah, kan? Kita kan? Semua tolak ke tepi. Betul. Kita nak berdoa dan sebab semua orang pun ada kerja, kan? Macam mana naik kursi roda? Ada orang tanya, tak susah ke pergi umrah pakai kursi roda ni? Tak. Lagi senang. Convenience sekarang, facilities dah banyak dekat sini. Alhamdulillah. Tak ada halangan dan alhamdulillah lah. Yeah. Semua tempat kita boleh masuk. Kan? Nak masa Raudhah ni pun mungkin ada yang tak tahu. Yang berkursi roda memang dia ada khusus. Betul. Tempat untuk orang berkursi roda dibagikan tempat yang selesa, boleh berdoa. Doa lah papas. Ya? Tak tahu. Okay, Datuk Seri, kita juga ada staff kita. Najwa, sini Najwa. Datuk Seri tengok. Ini antara staff saya. Dia tak ada kaki.
Ah, dia tak ada kaki. Jadi ini antara boleh cerita dengan Datuk Seri macam mana dia terjemah jemaah. Dia bertugas tau. Dia bertugas. Ha, dah juga bertugas. Kaki kayu kalau kita cubit tak rasa. Tapi tak menghalang. Tidak menghalang. Kekangan fizikal tu dengan Datuk Seri kan? Tak, bukan. Macam mana kejadian Encik Ibrahim dengan dia kata, orang kata apa ya, memberi kesempatan bekerja nak-nak dekat bumi Madinah ni dengan Mekah, semua. Sebabkan kaki dia, tak ada kaki. Alhamdulillah, walaupun dia driver dan sisi rakib ni, tak ada masalah pun. Kita sama ada tolong ni, tetap dapat memang cepat-cepat. Impian jadi kenyataan. Berapa lama dah kerja? Dia dah masuk bulan ke berapa ya? Ke-8. Ke-8 bulan. Sangka tak kerja? Datuk Seri, kaki dia terbelah dua hari tu. Dua hari sebelum terbang. Cuba tunjuk kaki. Bukan aurat pun kaki tu. Besi je, cuba tunjuk. Tak apa. Tak, selain berapa Datuk Seri. Kita nak beritahu pada semua umum yang walaupun ada bukan halangan fizikal, tapi kita boleh uruskan. Even sebelum ni kita pun ada jemaah juga, tapi kali ni kita bawa staff sendiri. Okay, Alhamdulillah. So kita doakanlah semoga Encik Ibrahim Al-Islam boleh banyak lagi buat package yang beri peluang pada bukan saja jemaah-jemaah yang sehat, tetapi jemaah yang kurang berkemampuan, yang ada kekangan tapi still boleh menunaikan impian mereka. Sebab bagi saya, semua orang memang bercita-cita untuk menjejakkan kaki di Madinah dan juga Mekah, kan? Bila ada Encik Ibrahim peluang ni, insyaAllah semua orang boleh. Semua orang boleh menunaikan umrah ataupun haji lepas ni, insyaAllah. Tak semestinya untuk orang-orang berada, tak semestinya untuk orang-orang yang sihat saja, tak semestinya untuk orang-orang yang beragama saja. Siapa-siapa, maksud saya agama tu bukan. Maksudnya bukan, macam mana je nak explain? Nanti salah pula. Apa dia macam mana? Bukanlah untuk orang yang macam, ada setengah tu dia cakap sebab dia tak ready. Yeah. Ada setengah tu sebab dia kata tak bolehlah saya, tak tutup aurat. Tak apa, bila kita berada di Mekah, kita tahu apa syarat-syarat dia, kita tutup aurat dan kita menyampaikan ibadat umrah ni dengan baik dan kita menyampaikan hajat, insyaAllah Allah akan apa kata, beri kita hidayah. Nak tak nak aje, insyaAllah. Okay? Maknanya tak ada masalah Datuk Seri yang datang ke Mekah Madinah ni. Tempat tu semua Islam. Semua orang Islam. Kita memang dianjurkan Datuk Seri datang sekali selalu. Sekiranya kita berkemampuan, ya, kita ada hajat dan kita menjadi tetamu Allah, insyaAllah sampailah, kan? Ada orang duit banyak, dah buat persiapan, tapi kalau bukan dia punya panggilan untuk jadi tetamu, mungkin tak sampai. Betul. Itu je lah. Sudahlah, saya tak naklah jadi. Seronok kan? Dia cerita kan? Okey, terima kasih. Terima kasih. Datuk Seri sambung pula cerita. Kak Zuhaida dah masuk. Sorry. Zuhaida dah masuk dah? Zuhaida dah masuk dah. Dia masuk dalam pukul 8:30 tadi. Ya, duduk pula dulu kita sementara pukul. Ambil kursi untuk. Tak apa. Duduk bawah ambil je. Kursi. Duduk. Tak apalah je, tak payah. Tak boleh cerita sekali. Tak payah lah. Tak apa. Tak apa. Je duduk. Tak apa. Je duduk. Tak, je ada kursi dia. Tak apa. Lah, jangan. Saya tunjuk Siti. Siti tengok ni. Kita ada wanita-wanita Arab di sini. Masya Allah, tabarakallah. Kejap lagi kita masuk dalam. Semua dah berganti. Insya Allah, amin. Okey, bagi yang ada impian, saya doakan semoga anda semua dapat menunaikan umrah satu hari nanti secepat mungkin. Yang ada nak dapatkan zuriat pun semoga Allah permudahkan dan perkenankan, ya. Okay. Saya nak tengah baca.
Tuan Haji Zainab. Okey, Ibu Zainab. Lagi berapa minit eh? Kita nak standby eh? Apa sebenarnya Ustazah? Saya doakan keluarga saya sehat selalu, Joyhi dari Hasad Dengki. Dah nak masuk eh? Okey semua, kami dah nak gerak masuk ke dalam. ACF Gazi. Rohani. Rohani 655, saya doakan semoga Allah berikan kesembuhan segera. Semoga penyakit diberikan kesembuhan dan diampuni segala dosa dan juga dipermudahkan dalam apa saja yang dilakukan. Okey, saya dah masuk sekolah. Ya? Dah tu pukul 9 ke? Ya, saya pukul 9. Jadi, satu, dua, ya. Okeylah, saya pun nak bersiap-siap untuk kita menuju ke Raudah. Okey, semoga konsian ni sebenarnya lebih kepada nak beritahu kepada follower saya mana yang ikut trip ni. Okey, perjalanan ni bagaimana, mungkin ada kaum keluarga dia nak tahu. Okey, tak lebih daripada tu. Selainnya di dalam nanti tak perlulah kita live. Semua pun faham. Ya, di luar ni tak perlulah. So, okey. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.